Selain jalur darat, saat ini penyekatan juga dilakukan pada pos pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal, Tanjung Barat. Para penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat dilakukan pengecekan suhu tubuh serta menunjukkan kartu vaksinasi. Sejak tanggal 23 September 2021, penyekatan di pos pelabuhan LLASDP mulai diperlakukan. Pelabuhan LLASDP tersebut dijaga ketat oleh personil tim Satgas COVID-19. Tim Satgas COVID-19 distandbykan di lokasi tersebut guna mengecek suhu tubuh dan juga sertifikat vaksinasi serta riwayat perjalanan. Dalam kesempatan ini, Kapolsek KSKP Ibtu Fik M. Tanjung menuturkan, penyekatan di pelabuhan LLASDP ini merupakan wujud mendukung upaya dalam mensukseskan pelaksanaan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Jambi mendatang. Hal ini dikarenakan pelabuhan LLASDP merupakan salah satu akses masuk baik warga dari luar kabupaten maupun luar Provinsi Jambi. Penyekatan ini juga guna melakukan sterilisasi kota Kuala Tungkal jelang MTQ mendatang. Penyekatan ini difokuskan bagi para penumpang yang berasal dari luar Provinsi Jambi. Baik, untuk kegiatan kami di pos penyekatan di Pelabuhan Besar, melaksanakan penyekatan terhadap kedatangan para penumpang dari luar provinsi Jambi, terutama terhadap kartu vaksin yang dibawa maupun kartu rapid antigen yang dilengkapi dengan KTP juga dari masing-masing para penumpang yang datang dari luar provinsi. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan LLASDP Andi Gusman mengatakan, saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam PPKM level 2. Dirinya juga mengimbau kepada para agen loket kapal speedboat untuk tetap mengikuti aturan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih, sehubungan dengan adanya posko terpadu di Pelabuhan Besar ini, intinya untuk para agen atau operator mengimbau kepada penumpang yang ingin masuk ke kota Kuala Tungkal harus melengkapi dokumen kesehatannya, ya, seperti sudah divaksin, kartu rapid antigen negatif yang dilengkapi dengan tes PCR juga. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.